وَمَنْ تَبِعَ سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ بِيَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ سَادَتُنَا الْعُلَمَاءُ الْعِزَّاءُ ingkang kula hormati sedanten segenap para alim ulama, kiai-kiai, kesepuhan, masyarakat kerajaan, wabil khusus Rois Kuliah MWCNU Kerajaan sekaligus Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Serang, Al-Mukarram Kiai Haji Munawar Khalil, Ketua MWCNU yang tadi sambutannya lembut luar biasa, Kang Ustaz Saifin, Ketua MUI yang kemarin alhamdulillah telah mensukseskan musyawarah daerah MUI Kabupaten Serang. Terima kasih atas berkat beliau pula akhirnya Rois Kuliah PCNU Kabupaten Serang Tubagus Kiai Haji Tubagus Ahmad Fudhol Yusuf terpilih sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Serang. Alhamdulillah. Jadi MUI NU bersinergi untuk menebar nilai-nilai Islam sing teduh, lembut, boten kasar, boten mewekan, boten kagetan, boten nggih. Al-Mukarram ketua atau mungkin calon ketua Jibihah Jamiah Qurra wal Huffaz Kabupaten Serang Kiai Haji Aliuddin dan segenap para alim ulama sing boten bangkit kula sebut sios persiose tanpa ngirangi rasa hormat lan ta'zim kula. Yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Roni, ini juga beliau pengurus PCNU Kabupaten Serang. Kita doakan semoga keleluasaan amanah yang beliau emban ini kecipratan di NU. Amin ya Rabbal Alamin. Namun yang terung NU menemui beliau langsung diban langsung minimal disuguhi kopi di Griane, disuguhi solusi yang bagus ini masalah kemasyarakatan dan ke NU. Amin ya Rabbal. Nah, kita doakan semoga beliau terus naik derajatnya, munggu Allah Subhanahu wa taala dan munggu menerus. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan banom badan otonom terutama hadir bersama kula Sekjen Amsor Kabupaten Serang Kang Andi. Nah, ini sering mengganti kula ini ibu-ibu. Namun ibu-ibu, wenten putri si derek nikah katulah daftar. Beliau malah cukup produktif buatan. Namun buatan datang, buatan bakal tak dol-dol kayak gitu. Kita doakan semoga beliau cepat mendapat jodoh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di Genggo. Ada di Genggo. Segenap kepala desa, terutama desa apa lagi? Itu bisa Ragilan, ya. Kepala desa Ragilan yang kula hormati atau promon sama memfasilitasi pengajian MWCNU Ragilan ingkang ke-11. Artinya minggu Arab, Sabtu Arab tinggal sios malik. Lalu
mungkin mudah-mudahan sedangkan pengurus ranting NU ning Kecamatan Kerangilan ini boten nami malih dilantik diresmikan sebagai pengurus NU ingkang sah. Dan mudah-mudahan tangkin mengabdi neladani kesepuhan-kesepuhan ulama Kerangilan ini ya, kayak Kiai Munawar luar biasa. Beliau sejam yang lalu atau beberapa jam yang lalu niku ning Warantaka ngaki kahir butuh beliau sing nomor telu. Luar biasa saking anak nomor pertama Haji Fikri saking istri sing pertama luar biasa. Setelah nikahan langsung beriki demi istiqomah pengajian rutin nih mungkin kan kule di PCNU ya, sedangkan pengurus di KWC nih ranting mungkin ranting itu pengurus NU di desa bangkit istiqomah kaya beliau akhirnya dimatiki sedangkan ya Rabi Mutbul Masya Allah Suting yang tenggit sehat terus mudah-mudahan beliau lagi menjadi iman masyarakat dan sedang kami amin ya Rabbal Alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat yang rahmat beliau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita senantiasa diberi sehat walafiat kebahagiaan lahir batin rezeki sing boten terhitung bangkit kumpul berwajahan bersilaturahim waruh wal afkar ning pengajian ingkang penuh barokah tinggi ning griyane Allah Subhanahu wa taala masjid tinggi ya mudah-mudahan ning kahanan ya mudah-mudahan terus semangat adani terus lanjut baik cuman buatan atau lebih saking 100 desibel gak mau terlalu berimit buatan mengganggu sing lagi-lagi sing tasare buatan makin sare amatnya sebagainya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi pula-pula sedang teriki bangkit murid-murid sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ibu-ibu, bapak-bapak ngebaca nelaah ya, sedang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti semakin yakin bahwa di antara semua umat Nabi Muhammad di antara ini umat NU lah si paling kalah murid-murid sunnah di Nabi Muhammad SAW. Hanya umat NU lah si paling rajin maju sholawat dan cinta kepada Nabi serta Igus keturunan Ahlul Bait beliau. Dan ini terus kula-kula mestari mestari kangen. Ingkang dianggap bid'ah sere dulur-dulur sebelah itu ya niku bid'ah hasanah. Munggu kula mah bid'ah hasanah. Nabi terpengaruh, nabi gentar, nabi mundur, nabi bilang bi. Sejak ini dulur-dulur di Kemah malah kelas SD dulur-dulur NU ini sampun tingkat profesor-profesor jadi sampun paham jadi nanti sampai pada profesor di bilang konges di lalu kelas agama itu ada kelas-kelas ibu-ibu ada kelas-kelas kayak bocah cilik senengi jalan-jalan ke seneng-senengi curhat senengi kakek yang tadi Islami malah kelas S, bongkeng rumah kelas
hari aku pas mahasiswa menurut oke lah power dan pengenku mata pilih-pilih dan tahun sebelum sebulan itu mahasiswa ada yang bikin ya, makanya anda buka keislaman kita sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Ini perlu menjadi pengajian pengawasan kayak kenten sing langsung dibimbing oleh para alim lan kiai ya. Endah boten bingung, endah boten resah, endah tambah yakin bahwa amalia kula sedang teliti pergerakan dakwah NU ulama Indonesia niki sampun sesuai prosedur cara bungen Nabi kenalakan Islam di masyarakat umat manusia sampun sesuai tinggal boten ketipu Pak tinggal boten pilih-pilih sing sebelah-sebelah niki karena NU selalu berada di garis tengah. Garis tengah itu generasi penikmat. Bengen telur pulau-pulau datang dijajah sedang. Sedang dijajah. Buat tentang kerajaan-kerajaan sing sanes Islam, buat kerajaan Hindu, buat kerajaan Hindu. Makanya paling-paling kita kita ini nenek moyangnya. Lalu bagaimana wali songo mah malam itu doyan nyembah sing berhalu-halu berkat. Dan itu berkati dakwah wali songo sedang ini akhirnya 90% Nusantara masuk Islam. Sing paling pertama manjing Islam itu Pak ibu-ibu. Bukan ibu-ibu. Soale nggih, lamun ajaran Hindu sekali sang suami meninggal nggih, niku sang istri mau tidak mau harus menemani suami yang lalu suami ini dipilih dikubur lalu tuh kalau suami ini dikuburan sampai mati di pendengaran lalu keluarga suami dipilih dibakar lalu Rami ini bilang dibakar lalu Rami ini ritual sate makanya sate itu banget dungin dikub pasangan suami ini suaminya meninggal, istri nyusul di sana dan ini kok sambut saatnya berubah sedikit begitu jadi makanan hobi masyarakat kami gila dan itu makanya ketika mendengar bahwa Islam itu menghormati hak-hak perempuan lalu laki yang meninggal cuma mengenai masa indah bagian nikah mah tabung teh, yang penting mah boh, tetap bangkit ibu, kecil-kecil, ibu sudah jauh perbedaannya, jauh sudah kan, kiai-kiai agama sing sanes Islam malah boleh tak tahu ni, pendeta, biksu. Islam lah, pulang itu sunyi langsung pengen mandi guys, Islam. Biar awal di pamit mandi Islam, lebih nikah berkah. Hanya Islam sajalah yang menjunjung rasa kemanusiaan fitrah kita sebagai manusia. Jadi makanya, Wong Jawa ini ketika Islam datang dibawa dengan santun,
buka dengan pedang. Alhamdulillah sampai sedikit. Walaupun CPE 350 tahun kita dijajah lagi oleh Belanda ditambah Jepang. Sebagian daerah Sumatera itu, Pasai itu ditambah penjajah Spanyol, tambah Portugis ditambah. Tapi tetap keislaman kita bertahan. Sing Banda jadi anak Belanda, betul-betul sing Banda jadi Kristen Katolik maupun Protestan sudah tetap Islam sampai sendiri. Itu dakwah Wali Songo, dakwah Rasulullah, sing santun, sing nikmat, sing happy, sing enak, sing boten terlalu. Nanti sing sedang terus NU lestari. Niku kirang lebih peran pengurus mempertahankan warisan Nabi, warisan para alim ulama, warisan Wali Songo, warisan para kiai, warisan para pejuang kemerdekaan ini. Nabi sampai dinodai oleh ajaran-ajaran impor ekspor sing boten penten sanadi, sing boten penten sandarane saking Rasulullah. Jadi lama enten pengurus NU di kecamatan dan paling ketua ini pengurus NU di desa dan paling ketua ini kok boleh ditanggung jawab saya keamanan NU ini ya, itu bisa dipastikan anggene kami salah enten banget ya, sing apa? Sing ketularan dengan virus ketularan dengan virus semit-semit ngapling sur ketularan virus kekerasan virus apa? Nyala-nyalakan ngomong tuan itu antawisi kelalaian ulek-ulek sebagai virus ya, jadi mungkin-mungkin ini saya sedalami arahan kula selaku Dirjen Kabupaten Serang. Kula ngaturaken atur nuhun ingkang kata sereng pengurus MUJNU ragilan sing paling rajin ngaji ini setiap minggu boten paten-paten terus pinten bae pengurus ranting luar biasa didampingi sereng pemuda-pemuda Ansor bangsa Kang Rohili dan timnya luar biasa, sangat mengapresiasi, membanggakan. Semoga sedangkan ini dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boten sia-sia, insya Allah ini menjadi sejarah indah bagi generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. الحمد لله الذي اتصف بجميع الكمالات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المخلوقات وعلى آله وصحبه هداة الأمان أما بعد tahiyat al-tayyibah kepada mulia kepimpin para alim ulama para asyadid wa asyadidah para hujjaj para bapak para ibu pemuda serta pemudi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wa bil khusus sahibil fadilah
yakni Bapak Kiai Haji Munawar Khalidi Bata Kiai Rabbi Bata Kiai Sengi Bapak Kiai Aliuddin serta Bapak Kepala Desa Kecamatan Tragilan Bapak DPRD Bapak Roni Bapak DPRD Kabupaten Siak serta tokoh-tokoh agama Desa Tragilan Kampung Baru khususnya serta para banong-banong MWCNU Kecamatan Tragilan saking arte Ansar Banser serta Jembina serta yang ranting-ranting NU Kecamatan MFA Desa Sekecamatan Tragilan sedangkan Kampula Mulyakakan wabil khusus sahibil fadilah Kiai kita Kiai Komedi yang saking sentuh serta para dulur-dulur yang buatan kula makin sebutakan satu persatu ini menawalan kenali buatan mengirangi rasa hormat kula mari sedangkan ya sedangkan kang semoga moga kula doakan bersama panjang umur wala sebatang syaitan wala biar dan tukar barokah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita terusakan di dalam pengajian kang bergilir sifatnya setiap kita satu puniki bergilir. Alhamdulillah sudah disebutakan wau ialah ketua MUI Kecamatan Tragilan. Namun MUI Kecamatan Tragilan selalu ialah bareng-bareng kawan MWCNU Kecamatan Tragilan bersinergi kirim sedikit matang ya aku ngomong-ngomong jawab desia tentang kerja buat Tragilan itu lebih pas ya kata dia yang dalam bahasa bahasa hari kula saya sekerot jawabkan keceplosan orang ngomong bahasa orang ketemuan nanti ibu ya ampunlah. Maka marilah kita teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Nerusakan pengajian sing kene. Wa ma'khadhuhu minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi wal istis'an wal istihsan wal istiqara wal ibtiran fa inna hadhihi adillatun wa ma'khadhuhu lanu ta'liman gunan pengalapanane fikih pengambilan ialah fikih sing arti fikih adalah menurut bahasa ialah paham. Setiap seseorang memahami sesuatu ialah fikih di dalam bahasa. Tetapi fikih menurut syarat, fikih sing menurut syarat ialah praduga keyakinan kita kang kuat kalau hukum-hukum kang bangsa kang dilakukan kewajibanane terhadap umat Islam puniku adalah secara pengerjaan kang den dalih kang den alam saking petunjuk-petunjuk kang bangsa perincian ibu adalah tinggi di dalam syarat. Jadi praduga kita indah mengamalkan sesuatu ing dalam bidang hukum kang wenten ialah petunjuk di dalam pengamalan kita uniku ialah tinggi ing dalam syarat. Niki ialah makfad pengambilan tinggi. Wama khaduhu lanutawi panggonan ngalape fikih panggonan ini ialah minal kitabi seting al-Quran wa sunnati lan hadis wal ijma'i lan kesepakatan para ulama wal qiyasi lan qiyas wal istishab lan memainakan wal istihsan lan hitung bagus wal istiqara lan hitung penetapan atau nabi suci wal ibtiran lan ngeragumakan
inna hadhi adillatun maqasatuni ikila kabi adillatun iku pituduh dan nabi petunjuk sumal istiasanu daliun yung padahu inapsil mutidali dari-dari utawi istiasan daliun iku petunjuk yung padahu kangen caca biya dalil inapsil mutidali ing dalam kendati mutidali secara yang ada temutetahin uniku nacat ing dalam istihsan sesuatu artinya uniku ialah anacatiku merujuk dalam kebagusan kamas taksana imam unasyafi'iyo kaya balam kami kumbaku sapa imam kita asyafi'i imam syafi'i at-tahliba ing sumpah alal mus'ami ngatasi mus'am bainahu ablahu bijazri maka sebuah tahlim ikului mubalata lui sangat bijazri ing dalam nyegah artinya imam yuna asyafi'i ialah ngebagusakan ing dalam yang akan nyegah tahlim bersumpah atas mus'ab mus'ab ialah sesuatu kang ditulis ing dalam kertas kang dicetak di warani mus'ab lamun Al-Quran itu adalah tulisannya itu istihsan ingkar zat seret dari intina wabani datu imtisan wabani illahi ta'ala wabatina bimanahihi al-muhaswalani lil-bawahi ibn-duniawiyati wal-muhrawiyah wabani datu lamutari paedah fikki supaya ia kita meru ingkar kepaedahan faedah itu sesuatu kang dilakukan ing dalam kemanfaatan dan kebagusan menengih pun iku tadi bagus ibu anaknya faedah ibu-ibu ini menaik buatan ngantuknya kalau sebab ikhlas ibu-ibu ini orang ngantuk uang ikhlas mah jadi orang kita ini merela uang merela ibu ialah tetap bersedih bersedia dan merela menawi hari ikhlas mah sing itu kekasan kesa kalau dia harap dia ikhlas karena namun sing itu geser malaikat rahmatnya muli seribu maunya dodong yang ingin ini barengan geser di sebelahnya maunya mesti tulis kenapa? Karena para bapak para ibu sing dodong di majelis pengajian ini ialah tempat dodoknya ibu anak catatan amal baru bagusnya setelah beres saking pengajian malaikat rahmat membawa laporan bahwa ibu-ibu ialah desa keragilan kampung baru kuningu ialah dinten Sabtu bangda doon pengaji pengajian dicatat langsung di fakta kuningu ialah catatan ing dalam amaliyah pengajian aneh banget nih dodok ke nampik dasar geser ya insyaallah mungkin diterusakan karawan acara pengajian gangga pintu bari ialah uniku penyegaran dalam acara Isra Mi'raj tinggal jadi ini ketua BKM seret Pak Dewan serta wakil ini yang bisa pikirakan enggak karena acara meyakni di acara ya. Ini faedah fikih imtisal amrillahi ta'ala nurut sange perintah-perintah Allah ta'ala wajatina bimanaihi lan ngatoni larangane Allah ta'ala al-muhassolani kang hasil al-muhassolani kang den hasil akan karone karone ialah imtisal lan wajatina menghasilkan lil mawali di duniawiya kedua sakit kebaedahan kang bahasa duniawiya wal ukhrawiya lan panedah ukhrawiya bangsa akhirat wa dalika kalba'i wa syairai wa kasolati wa fadlihi annahu min wa kasolati wa dalika lalu ta'libun kona mengkona kawaji di duniawiya wal ukhrawiya kalba'i wa syairah kaya tak betul dan tubuh jual beli kalau sebab kita ialah menggunakan fikih menggunakan fikih ialah ing dalam istilah hukum syarak aturan-aturan jual beli kita ialah dikawal kalawan hukum syarak puniku ialah berfaedah ing dalam duniawiya
boten dengan imbas ing dalam hukum syarat. Karena lamun jual beli kita boten ialah mengangge kalawan hukum syarat, puniku ialah terjadi imbas ing dalam hukum syarat, imbas paharomanane. Lamun gunane boten ialah mengetahui ing dalam jual beli kita kalawan hukum syarat. Iku ialah faedah duniawiyah. Maka kalau sebab kita berfaedah ing dalam jual beli ini, selamatlah urusan dunia kita. Coba lah kita menjual beli ini barang yang menipu ialah ing dalam bisik barang yang dan penipuan. Apakah selamat ing dalam duniawiyah? Oh, tak selamat bagian ya. Kok? Dan serta ialah faedah pekiku menghasilkan ing dalam keselamatan kang bangsa ukhrawiyah. Faedah seperti sholat. Sholat kita, lamun kita ni ialah boten umim ing dalam bertingkah sholat kita ing dalam hukum syarat ni, maka uniku boten selamat urusan sholat kita ni. Karena kanjeng Nabi ngomongaken, man sholat jahilat dikai biatil wudhu'i wa sholati lam tasihha ibadatuhu wa lam tasihha sholatuhu. Kanjeng Nabi ngomongaken sapa bae wudhu'e ora ditentokaken sholat wudhu kalawan pertingkahe wudhu kalawan pertingkahe sholat maka ora sah sholate ing dalam sisi ilmu ibadah. Ibadah puniku adalah ketaatan kita maring Allah, saking ialah segala aspek ubudiyah kita, saking segala muamalah kita, pergaulan kita kalawan masyarakat, pergaulan amaliyah kita kalawan keluarga, pergaulan apapun amal soleh kita, maka ialah artinya puniku boten biasa karena ibadah puniku enten sijikil dalam pandangan. Tetapi ialah kalawan til ing dalam pikir secara jelas adalah soal sholat. Maka alhamdulillah puniki ialah MWCNU Nahdiin Kecamatan Keragilan berputar bergilir ngawen tenakan pengajian serta ialah karena anggota MUI puniku sami ialah anggota NU Kecamatan Keragilan tatus ialah sios bersinergi ini kata dia apa? Niku cuma alhamdulillah kata dia kalau artinya penguatan MWCNU Kecamatan Keragilan rasa bersinergi kalawan ialah MUI ing dalam bidang agama, ing dalam bidang pengajian. Karena ini pengajian MUI ini entas kelep tenang corona ini aku ambilnya ini orang balen kelep libur orang tahun karena pergi aku kelep barang muncul riap sedikit bene patang balen boleh bang balen alhamdulillah tapi yang muncul mahal balik maka mudah-mudahan para bapak, para ibu dan nabi ialah bosan-bosan ing dalam pengajian karena sifat-sifat daripada pengajian serta penghasilan daripada pengajian ialah membentengi pengetahuan kita ing dalam bidang agama saking arah yang ibadah maring Allah. Ibadah adalah ketaatan kita maring perintah Allah, ketaatan kita maring perintah Rasulullah. Kita boten mengenali Allah, kita boten mengenali Rasulullah, tetapi kita mengenali ialah para alim ulama yang mengenalkan kita maring kenali Allah dan maring kenali Rasulullah. Maka ulama adalah wasilah ing dalam keselamatan umat serta menunjukkan ing dalam petunjuk umat dalam kelurusan. Para bapak, para ibu, bapak beliau, Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab, insyaallah kita usahakan kalawan pengajian kang kaping kali. Mudah-mudahan serta ialah pokwetun pemahaman atau Nabi Uraya kang boten artine sependapat atau Nabi boten berkenan bulan ini dari bukan pintu maaf kang selebar-lebar adana wa waliyakum ajma'in wal aqwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit ta'liq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sikula muliakan mari para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, lingkungan kampung baru pasar desa Keragilan. Bil khusus sing sangat kula muliakan Ketua MUI Kecamatan Keragilan, Bapak Kepala Desa Keragilan, anggota DPRD Kabupaten Serang, Bapak Roni, juga DKM Masjid At-Takhir, jadi Al-Qa'udhi At-Takhir, ini akhirakan juga sakit, kula ingat almarhum Haji Khotib di Kriya Kula. Ngaji jadi haji, preben arani kia, jadi kula apa lo arti sebuah nama. Arani apa, rahmat, sebutnya ada sini isi salam. Pada presiden bagus, harga bagus, salat subuh apa. Alhamdulillah, mental. Juga yang sangat saya muliakan, tak ketinggalan Ketua PJNU Kabupaten Serang beserta jajaran, Sekjen Ansor beserta jajaran. Juga yang sangat saya muliakan Ketua Tanfidiyah MPJNU Kecamatan Keragilan. Juga yang sangat saya muliakan pengurus ranting Desa Keragilan sebagai tuan rumah. Pun juga yang sangat saya muliakan JKH Kecamatan Keragilan, sementara insyaallah ke depan beliau JKH Kabupaten Serang. Mudah-mudahan. Artinya kenapa juga Bano, Ansor, Banser, dan Liani Muslimah dan yang lainnya kalau Bano PNU, cuma memang kadang-kadang pergerakan organisasi itu tidak melihat struktur yang ada. JKH itu bagian daripada NU, Bano, Ansor, Banser bagian daripada NU. Kemudian juga sekarang ada Majelis Ulama Indonesia, semua masuk NU dan NU menyebar kemana-mana. Maka sering sokelok benten Niki Nuhunike gambar Niki ya, dimulai cetakan awal pengajian rating di Ketua NU, EJN Kabupaten. Niki saya bilang sudah bikinnya satu saja. Yang pertama iritasi, iritisasi berarti tujuan itu negara-negara yang sesuai perlu pengalaman. Menara Baleo, Menara Jaman, Pangka, Pangku Dingone, Pangku Ibarat seminggu mengalir ke empat pos ronda, mengalir-alir panas. Bahkan pada satu pot di tengah sawah sedikit. Gambar kita juga udah memepang. Paling kadang-kadang demikian. Nah kemudian Bapak Ibu Sikula muliakan, sebagai bentuk pengenalan ya, hari NU rohnya sudah ada sejak kita kecil. Pokoknya kita kenal apapun ada istiadat budaya pasti diikuti para kiai, para alim, ulama, sehingga apapun kegiatannya mesti tukang takoni kiai. Nah ketika muncul zaman sekarang hampir radiasi virus tradisi tergeser gara-gara masyarakat ketika mendoa anak-anak orang bukan takut di WNU tanya guru nak mulai ke anak harta pondok akan kira-kira pondok ini kondisi sekarang di mana pondok yang pahamnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Zaman sekarang formal pondok itu gampang dibuat, pondok itu gampang segi memang kalau di celuk kiai gampang di segi asal nanti NU di celuk kiai. Nanti orang yang pesakit orang celuk kiai mendek-dek gigi. Jadi sekarang itu jadi celuk kiai gampang. Nah, dari pengurus NU di kabupaten celuk kiai, celuk gus segala macam ya. Jadi masalah sih bagus, baik belum dia kritis deh. Karena kebetulan mohon maaf ya, Usrobi iki namun sering pula bersebut sepuyut namun sering dikohir dikuk sepuyut umur tua saya pernah tua
kelahiran 92 si Momo Kebuya. Kebetulan jadi ketua PJN Kabupaten Serang. Nah kemudian Bapak Ibu sing sangat kuliahkan, kenapa saya sampaikan begini Bapak Kepala Desa, saya apresiasi setinggi-tingginya peranan aktif, kemudian juga Bapak Dewan, alhamdulillah konon hari ini bahwa acara ngomong acara itu macam-macam Isra Mikraj, pengajian ibu-ibu satu ya ditambah ini pengajian NU, telung macam acara si Mawel, Renek, balik bisa ngomong. Tapi tidak tujuan itu, insya Allah itu bukan tujuan utama. Ini waktu asal terus berarti ya Bapak ya. Nah kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu si Gula Muliakan, Gula Lanjutakan, Indonesia adalah sebuah negara yang isinya beraneka warna. Maka anak istilah disebutkan Bineka Tunggal. Bineka berbeda-beda tetapi satu. Satu kewadah, satu kesatuan, satu wilayah, satu rangkuman. Kalau bicara tradisi budaya, terdapat ribuan budaya di Indonesia. Ada sebagian budaya yang sesuai dengan Islam, ada juga yang lain tidak sesuai dengan Islam. Maka banyak orang mengatakan, tolong pisahkan antara budaya dan Islam. Mereka tidak paham, dalam Islam ada budaya, dalam budaya ada Islam. Ada juga sekulerisme, pemahaman sekuler. Maka kita pisahkan dari agama, dipisahkan dengan negara, pun tidak bisa. Berdiri negara berlandaskan agama, agama bisa hidup gara-gara ada negara. Kalau agama di sebuah negara, tidak ada negara, tidak akan pernah hidup karena tidak ada yang mampu melindungi kebebasan beragama. Sekilas di kasus rame tentang adat Owa, sebetulnya itu tidak harus jadi masalah. Karena adat itu sudah teratur sejak dulu, cuma sekarang ada surat edaran diatur. Bedanya teratur dengan diatur. Cuma dengan kosa kata bocah sedikit beda. Semua orang bisa berpendapat dalam media sosial. Bocah SMP bisa ngomong di media sosial. Anak SD bisa ngomong di media sosial. Sehingga calon marukwis wong keragilan mengajak ipiluan. Menang, imak, nonton, paham orang, nanti orang, timbul fitnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia ini kenapa di bagian Indonesia Barat ini bertahan keislamannya? Karena dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman zaman-zaman dulu kalau lihat sejarah. Di zaman dulu itu Turki Utsmani ratusan tahun pimpin dunia, tapi hancur lebur gara-gara ulamanya dipecah belah. Maka muncul kala itu seorang ulama dari Inggris. Ini ngomong sejarah, kalau ngalami seminggu kita ini. Artinya siapa? Jeffrey Hamper. Jeffrey Hamper ini wong Inggris, gagah, kasep, kapal Quran, kuasai kitab. Masuk ke Jazirah Arab, murid-murid karena Muhammad bin Abdul Wahab, sisi pemahamannya masuk ke Indonesia. Baru kemudian muncul masa penjajahan Belanda di daerah Jawa Timur arane Vanderplas. Vanderplas ini pinter bahasa Arab, pinter hafal Quran, pinter ilmu-ilmu, sehingga banyak yang kepincut ikut dia tapi gagal untuk merusak Islam di Indonesia bagian barat, khususnya Jawa dan Sumatera. Muncul di Aceh, orang Belanda juga pinter Quran, bahasa Arab hebat, kemudian pinter di agama. Siapa namanya? Senokor Gronjol. Nah Indonesia bisa hancur, namun ulama ini bisa dipecah belah. Keragilan palura bisa cakak-cakan, namun Ustaz Yowawan. Makanya jangan sampai Ustaz Ibu aja Yowawan. Walaupun macam-macam, silakan demokrasi berjalan. Perbedaan pilihan pendapat boleh, tapi jangan merusak roh persatuan. Ini sih kadang-kadang kecelik, kadang-kadang kejeblos. Berkelanjutan gara-gara demokrasi,
Ustaz kalau Ustaz berwawu Ustaz dari imam sesuai dengan kuri geloyok bayar lemer kapunak padahal yang utama kalau serobohan kalau kita kayaknya akan hancur. Nah, engku hadir bukan berarti baru sekarang, sejak dulu sudah ada, cuma yang ketinggalan itu kita yang belum kenal engku. Saya sedang dari engku sobo engku itu harus didandani mak. NU is benar, NU is bagus, pendeklarasi, pendiri, penyusun adanya negara Indonesia itu adalah ulama-ulama al-batul, ulama NU. Sudah kita masuk NU itu untuk menghikmat, untuk berbakti, jangan cari makan di NU. Sekalian belum mau ngekencet, maklum ketuanya ponakan pada ngomong. Jangan cari makan di NU, berarti makan di pengajian. Ya, jangan cari jabatan di NU. Kalau Anda mencari masuk NU pengen jadi jabatan, siap hancur. Kalau Anda mencari makan di NU, siap kelaparan. Kenapa? Karena NU bukan organisasi cari uang, tapi NU adalah organisasi hikmat untuk melayani masyarakat. Berarti emosi men. Terus, ya maksud saya jangan sampai terpecah belah. Ibu gak penting anak arep mondok, takon ninggo NU. Ustaz, kiai, mang aji, kula iki arep mondokaken anak pondok sing ora radikal di endi. Saya hampir seprovinsi banten hafal pondok pesantren, karena saya ketua pengurus pesantren salafiyah seprovinsi banten. Oh si anu mondoki anu, wong si anu mondoki ning anu. Zaman sekarang akeh sing ora mondok, duit-duit gawe pondok. 2 miliar bikin pondok sing ajar ngomong sing asal bae. Anak ibu titipaken pulang ke rumah, kaca-kaca tradisi budaya agama. Paham lho? Ya balik menjam tapi lawas ke warung nikah ini betul. Nah boleh pembahasan lagi, ya dia paham. Iki akeh sing muncul-muncul di sini dibahas nih, kita bisa lah, namun di daerah sampai hantam. Ustaz pura-pura kerasin tanpa maka dari kampung Sultan ini disebut Tinggi Asyik Nasar. Namun anak Ustaz sok kerasukan Sultan, kerasukan Gombengen, kerasukan Boyut, pada di kampung Sultan, bukan itu hukumnya kafir. Anak Ustaz sih kok aku mau kemenang Sultan Hasanuddin tiap lagi. Kok dikit Hasanuddin ini pun. Bukan pengasan keragilan. Nah di sini dibahas tentang bina. Di sini dibahas bagian bina al-izanusan. Bagian imbangan sikap Ibnu, tetapi ucapan Imam Syafi'i. Waqala Syafi'i laisa bi bid'atin wa illa yakmal bi salaf. Wa kadzalika la ta'ayyun qurukan disebut laisa ora ana ya dalika bibit atin ibu kelawan kita dan senajan orang amal bi kelawan ikilah dari kamar assalamu sapa ulama salam dan akhir tradisi budaya si kita ne orbul galile namun dia apa nih bocah-bocah siki kayak wih dengerin yang mabinah kanjang nabi ne gorbakon bener mam digelati di hadis sing spesifik waya jibu ngeriuk sampai botak melengkap waya jibu tahlilan tenweten waya jibu mitung dina tenweten waya jibu nyusur tanah ewe waya jibu takib te ayak tetapi si disebutkan lebih itu adalah satu paket, satu formula dari berbagai macam komponen si dikumpulkan di ulama si mengendasari saking pirang-pirang hadis. Contoh dari yuk nilai uen dan silaturahmi hari sekabit di babat bin'ah memusibahkan saya akan ikuti Rasulullah seperti bahwa masalah salah sallu kama ra'aitumuni usolli salat sira kaya barang kang delok sira kabeh ni ing isun remen salat isun dari Kanjeng Nabi wong kragilan dikon kedel salat Kanjeng Nabi kependaki kapan apa tuh yang mengetahui salat Rasul itu para sahabat
sahabat diajarakan ideki ngedelen Nabi salatin mengemen jadi sahabat ningkuong sekuise nyambung-nyambung tabiin terus-terus ulama-ulama salaf terus ulama salaf maka nih guru-guru kita bersama gelati ustad ngedelen dikit sanat ilmu nih aja nyeluk ngorong ngaji asal ngedelen sorban yang gede jubah hegawa jenggot yang akeh. Ya maaf itu. Lepada baik pulang ya. Nampik asal dalam dikit bocah ibu mondok yang dihenti. Guru deh siapa? Batur mondok deh siapa? Bisa deh sepira. Tidak mungkin diajarakan orang yang impang. Wongsan ini setiap pengajian majlis-majlis itu mereka gerakannya hebat, media sosial dikuasai, tiap tempat dikuasai, sekabeh aspek dikuasai, birokrasi dikuasai, lembaga-lembaga dikuasai, sehingga mancing, sehingga si wong-wongonon, asal hati si dia bisa, lagi terukai ustad. Gampang saya diteruk ustad. Asal peti ngelancit, gue sopan, gue dodok teriung, gue ustad. Tak pernah beliau lulusan Yaman, S2 di Yaman ya, Malaysia, S1 Yaman, S2 Malaysia. Lalu di daerah Jazirah Arab memang dijuluk ustadz itu, usgelar profesor doktor. Indonesia mengurung-urung alif-alifan yang beli ustadz itu, di posting pelaku. Akhirnya gue berkah, pengen berkah. Bukan berkah, ujungnya pengen berkah. Guru sering ingetakan ini di ibu pengajian. Ini pengajian-pengajian, tolong cari ustadznya sing sanadi jelas, mohon maaf. Dulu berarti mulai ikut terbiasa, sanad tidak. Kula Haji Munawar, mondoke, ning bapak tua ning kiai. Isu hemi, mondoke ning bapak tua ulak silang dan dia. Isu hemi mondok ning kiamin, mantu ni kitohir mondok ni kiusir carita mondok ni kinawawi tenara sana dijelas ni kipekan lulus maaf dengan kawan hadis yang artinya kon arti bubetu semua celuk ustad ini sehingga nyimpang sehingga menyalahartikan pengertian bina wis boleh menerangkan debat benteng si wokrangan langsung kalau ngomong, kiai jangan menyesatkan umat, Haji Munawar jangan menyesatkan umat, talqin itu tidak ada. Pertak jawab di media sosial, you datang ke rumah saya, buka kitab bareng, sirah bisa ngebaca kitab di depan kita, Haji Munawar siap jadi murid sirah. Orang tak kasih sampai sini. Orang pakai cerita pula. Maju dodok, baca kitab bareng, sirah bisa, kita murid siap. Orang bisa mau cek doang bisa. Ini si mata kudu prihatin kalau nanti erosi jengkel betul kerajaan pegel baroni punten kang kurang punten ya kerajaan ini boleh jelik terkenal dunia pesantren sekarang mana kerajaan ini terkenal sepu-sepu ake kiai bengen sekarang mana berarti tanggung jawab kita bersama untuk menghidupkan kembali menawi anak putu niku pada dalam haji. Weh ge ngaji ora jelas UIP. Mondok bae de gaji ra kemaan. Hari bener-bener ngaji meracep pul sampe roa. Penghasilan dewan sebulan 100 juta mahal. Kegeser kan bulan. Walaupun di dekat tetap kudu kegeser. Nah ini maksud saya begini, yuk bareng-bareng mau keragilan wenten wadah NU sing jelas, pendirinya ulama saat ini Syekh Nawawi Tenara di NU ini si mata gambar wenten Syekh Nawawi Tenara pencetusnya beliau ketika ada di Makkatul Mukarram melihat situasi kondisi Islam, anak itu bagaimana mereka masuklah ulama-ulama Indonesia jadi murid Syekh Nawawi Tenara di Makkah sehingga menyebar kembali ke sini kitabnya banyak diselamatkan akhir dibakar yang menyebar sekarang pamflet tukilan si boten jelas si jelas dipundi di pondok-pondok pada ngaji elal nakib ada dunia wadah awalah awalah naiklah bagi dirgala utuh nabulayu pamah
ilmu nafsi pertama gue nama pakai Al-Quran kayyakal ma'ani Al-Qurani wa sunnatil daqiqatil ma'ani ning nado ibri tiga dapat pada paham Quran, paham hadis, hanya sekedar hafal doang maka maaf sehingga muncul ke rumah-rumah takfir bangga saya. Tapi satu sisi lain prihatin bukan kone kawang buang. Hari kon ngawang buang maake makhluk sedian manusia si kawang makhluk bebo kawang patihan ku hargane selawih juta ampun ya ibu ya kawang buang manuk beo patihan hafal selawih juta hargane kiai kawang albiya tuh mengatus alhamdulillah kalau marah begitu jadi marah gitu tapi ngajak bersama lah. Saya bukan berarti paling hebat, paling benar, cuma mempunyai sebuah idealisme, sebuah obsesi, sebuah cita-cita mengembalikan kejayaan pesantren Ningkrabilan. Di titik pecil-pecil ikon modok, banyak bocah-bocah kerajilan harus modok kalau disanggup panurah. Maka kewajiban kita sering mondok tinggi dengan kubiayanya itu jadi Pak Dewan ini, saya tidak bisa aku anaknya anu, mohon di, mohon peradilan kalau mondok kan, tak kesamanya benar kok, sebenarnya kita semua berarti beda agama itu untuk kibar berjalan di perabatan beda agama itu mencetak generasi yang gelem belajar agama. Iki mau bocah lagi belajar di koordinat kon negatif los pak mobil apa itu ajaran Islam? Oh tidak bukan. Tapi mendidik anak-anak untuk warga keragilan, saya rasa kalau ada kebersamaan itu bisa. Wong sugi-sugi ada koleksi mobil mewah. Wong mangkwe ada kebangun rumah kok bagus-bagus. Tetangganya anak-anak si orang mondok tanpa biaya kenapa tidak diberikan untuk itu yang bermanfaat di akhirat kira-kira masukkan yang nanti di mesumet tapi marah-marah ya di bunda ya kalau raya ingin takkan tidak pun aja sampai muncul mohon maaf pribadi pula pun menilai banyak pendai penceramah sekalian pula ngomong hanya modal berani hanya modal retorika bahasa tapi dalamnya mohon maaf saya tahu itu berarti saya paling hebat naudzubillah gampang tampil di arena bisa tapi bagaimana mengamalkan ilmu agama di tempatnya mencetak generasi pondok bagus itu untuk pondok sing mewah lapangannya luas bangunnya hebat tidak tapi pesantren yang hebat pesantren yang mampu melahirkan generasi yang uruskan syiar agama ini cukup yuradu-radu nanti gaya kodok, guna sibuk membangun, pusing mikir proposal wis, ngeworo-worak proposal, dicekelin tapi itu melapa, anak tertentu buang boleh bantuan 1 juta, pakai jadwal setan tugas NU ada RRP di dalam dan saya berdiri FSBB tahun 2000 saya berdiri MPS tahun 2010 jadi uniklah karakteristik pesantren banyak yang hampir rata-rata si anu, bekas anu, bengek, si anu dan mohon maaf NU, maaf yang masuk NU itu tidak puni NU semua agak sing alam karena NU ke kapal gede wong pada ker kapal-kapal yang nyebar biru ngendel kalau anda tidak waspada NU dikuasai bukan oleh orang NU kalian belum ngomong direkam sembarakan dengan NU. Nah ini makanya ibu putar ya, ini ngomong kampungnya pakai elgan lebih suwe-suwe. Kalau pintar akan saingan gitu. Jadi mudah-mudahan singkul maksud ringkasnya pakai elgan karena asal waktu menghormati ulang kelasan adalah berikut caranya lingkungan kenal agama. Bagaimana caranya lingkungan terjaga oleh agama. Mabuk-mabukan agen yang terakhir judi ngaduaya agen yang terakhir siapa yang disalahkan bukan salah siapa-siapa
prostitusi badan. Kalau saya tunjukkan faktanya, saya bisa tunjukkan. Nah ini makanya na'udzubillah ibn ragam-ragam yang tempat dewa, yang tempat kurang, yang tempat wajah kuning. Itu sinergi yang tegak ini, itu sinergi menjaga lingkungan masing-masing, khususnya sedesa lingkungan masing-masing. Dengan memulai pengajian terus, kebanyakan ngaji itu wadu-wadu. Saya harapkan Bapak Haji Sanwani, Ibu-Ibu Majelis Taklim, ngaji ini nyekeli kitab. Kiai ini sing urung ngaji ini nyekeli ceramah doang, ngomong doang, mengkabih ke bisa dihafal. Artinya nyekeli kitab terarah, teratur, tidak kemana-mana. Sehingga ajarannya jelas, alurnya jelas. Ibu-ibunya bila perlu dibagikan kitabnya. Kau ngaji ini kita biar-biar, 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 sehingga itu menjaga, merawat tradisi budaya. Wijaya bilang, lu mau waktu menurut, lu jadi sumbangan, tunggu kita, tapi jadi belas saya si gini. Kan lumayan ustaz di bisnis, men. Tunggu terung ewe, tunggu 15, kan belas saya pun. Jadi ada pemahaman sih jelas. Sedikit bukan buya. Ibu tolong ya nape gelati pengajar si sembarangan. Bukan berarti harus saya tidak, lu mohon paham sih. Yang lainnya lihat dulu, eh bujakun tujuhnya gue lagi sabok si nguruk ya, si ngajak sapi ya, harus sapi ya, dapat jelas. Sehingga si diajaknya betul radikal, lalu radikal si repot ya, pejabat juga nantinya. Maka ragam-ragam, kita udah lihat pengajian MUI pula atas nama Roy Surya M. Peradilan, termasuk wakil ketua logistik yang Kabupaten Serang, menghimbau ngajak ragam merawat tradisi budaya ahli sunnah wal jamaah dimulai saking pengajian-pengajian yang kedua pesantren anak butuh netologi ditipakan sing ning pondok sing jelas sangat ilmu nih sebab rakyat sebelakang akhir wong-wong sing mantel pondok gaya pondok ujungnya sing buruk lupain wong dan itu benar-benar bisa keburuk. Itu zaman sekarang saya jahek. Kalau ini apa sih? Pesantren Anut, si Anut pimpinan ini. Kok begini-begini? Kok sampun hampir 20 tahun belum menggeluti organisasi pesantren di Banten. Hampir 20 tahun. Nah, mudah-mudahan jadi masukan. Belum betul panjang lebar. Berikut lihat. Lihat antar kamu atau lihat tahu kamu. Ini mudah-mudahan disambut tangan. Menawi yang terbatas, minggu payo, minggu dan akhir, tapi PR takdir ini sampai hari itu tembus. Masa setiap bulan tembus-tembus. Coba udah nanti terlihat terantingnya, ya masukkan ya dengan ansor, udah nanti belum terbentuk ranting, berarti besok Sabtu itu diupayakan ada pengajian yang udah terakhir belum ya. Ada kalau yang main-main, mohon maaf, kalau wakil telah pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.